itu akan agenda rutin yang kita selenggarakan. Bisa mungkin kalau malah berhasil bisa mensupport, membantu orang tua, keluarga dan seterusnya. Nah, ini biasanya cita-cita bagi kita atau adik-adik yang biasanya bukan dari keluarga kaya. Saya ingin segera kerja, segera bisa membantu orang tua dan sebagainya. Agar ada koneksi dengan dunia. Terima kasih untuk semuanya dan saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya dengan bangga membuka acara Joker 2014. Sepertinya ada yang berbeda pada Joker kali ini, Bro. Ada beberapa kursi yang tertata, itu untuk apa? Di belakang ada banyak tertata kursi, itu untuk apa? Tidak seperti biasanya. Iya, di tengah. Jadi memang sekarang kita memberikan pemanfaatan yang lebih dari tahun lalu. Jadi adik-adik yang walaupun sudah lulus, kita berikan bonus istilahnya untuk mendapatkan pengalaman karena wawancara dan juga pada proses lamaran lulus CV, sehingga kita bisa paling tidak kalau misalnya nanti tidak terima karena ada pengalaman lagi, kita bisa meningkatkan cara mendapatkan pekerjaan seperti apa. Ada 14 perusahaan sekarang, jadi mulai dari yang teknik, pangan, non pangan, sampai bank dan turunan. 14 perusahaan ini perusahaan yang besar, mudah-mudahan seperti Indo Spring itu menangani beberapa perusahaan lagi, sehingga jadi satu perusahaan besar tapi menangani perusahaan lebih kecil, nah bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja kita, perusahaan kita. Wisuda yang kemarin Prof target berapa persen yang terserap dalam coba kali ini? Kalau nggak salah kemarin jumlahnya 800 lulusan ya.